Selamat pagi, salam sejahtera untuk warga Desa Dujo. Pada pagi hari ini, kami dari promosi kesehatan Puskesmas Mejobo mau menyampaikan kepada saudara-saudara tentang musimnya musim hujan. Seperti yang kita ketahui, nek musim hujan berarti banyak nyamuk. Kenapa banyak nyamuk? Karena pada saat musim hujan banyak genangan-genangan air, di mana genangan air yang tidak mengalir bisa untuk berkembang biak atau bertelurnya nyamuk, semua jenis nyamuk. Tapi pada pagi hari ini kami khusus akan membahas tentang bagaimana demam berdarah bisa terjadi di wilayah kita. Demam berdarah disebabkan oleh suatu virus yang namanya virus dengue. Adapun virus ini bisa ditularkan melalui nyamuk. Tidak semua nyamuk bisa menularkan virus dengue atau demam berdarah ini. Hanya jenis nyamuk tertentu. Satu adalah Aedes albopictus dan yang kedua adalah Aedes aegypti. Di mana nyamuk tersebut hanya bisa berkembang biak di air yang bersih, tidak mengalir, tidak bersentuhan langsung bagi air tersebut. Ada dalam bejana khusus, misalnya kaleng bekas, botol bekas, ataupun tempat penampungan air yang lain. Bisa di bak mandi, bisa di tempayan, bisa di gentong, bisa di tempat penampungan air kulkas. Jadi di belakang kulkas itu, kalau yang model lama, itu ada tempat penampungan airnya. Bisa di tempat minum air, tempat minum burung ataupun vas bunga. Oleh sebab itu kami minta kepada saudara untuk waspada.